datang lagi channel Santi di China. Hari ini teman-teman tanggal 20 ya. Tak besok tanggal 21. Tanggal 21 malamnya orang Imlek di sini teman-teman. Aku udah sibuk ya masak, mengasih barang ke saudara kan. Tahu-taunya aku sendiri belum beli apa-apa teman-teman. Jadi aku hari ini mau ke pasar lagi buat belanja sedikit sayur persiapan buat 1 minggu kira-kira ya. Karena apa? Karena besok pasar itu udah tutup, toko-toko udah tutup, mereka libur mungkin 1 minggu sampai 2 minggu mereka libur baru buka lagi gitu. Jadi aku harus mempersiapkan sayur-sayur dan segalanya lah ya gitu. Yaudah lo kong kita pergi yuk. Nggak tahu hari ini mau tutup belum? Nggak tahu ya, tapi pasar hari ini ditutup atau enggak. Sekarang kita jalan dulu, oke? Okay? Oke. Yuk. Udah teman-teman, kita udah nyampe ya, lihat. Besok orang mau Imlek ya, dia udah nempel-nempel. Ayo kita ke pasar ya, nanti pasarnya tutup. Ayo loh, Kong. Nih, cabenya teman-teman, gede ya. Ini teman-teman, aku udah belanja habis 66.000. Yuk. Ngomong aja nggak tepat lagi, dingin. Lihat teman-teman, kerang tiramnya endut banget. Kalau di bahasa Chinanya fei, bagus ini. Sisi. Suan apa? Sisi nih. Udah tutup teman-teman, aku telepon beli daging sapi barusan ya. Setengah bulan dia libur katanya. Jadi setengah bulan kita nggak bakal makan daging sapi lagi, kecuali ada daging sapi di dalam kulkas nanti. Ini pipisnya. Udah beku, tinggal makan di rumah lagi. Udah diasinin nama orangnya. Kewataiza, Pak? Cumi, ya, lemah. 就剩这一条了，就一条了，好，给我吧。这个多少钱？25，大哥。 Udah habis seafood teman-teman, tinggal yang beku-beku lagi. Bayar lah kong. Kewa. 新疆爷。嗯，谢谢。 Mak ide. Beku tangan aku jangan. Lihat teman-teman di toko semua kacang-kacangan. Kemarin aku liatin sama teman-teman yang di pasar, sekarang yang di toko kayak gini. Kewo taiza ya, Kak? Wa puyau. Ancen dan. Telur puyuh. Ini saya suka. Ini saya suka. Yang kuning lah kak. Coba yang jajan lah kak. Ya teman-teman, ini enak nih, manis tau nggak? Oke. Nah, anak aku suka teman-teman, jadi aku beli sedikit gitu. Halo teman-teman, aku udah nyampe di supermarket, karena tadi kan ke pasar. Nyampe di pasar itu nggak semuanya toko-tokonya dibuka teman-teman, udah banyak ditutup, jadi larinya ke supermarket. Tato aku udah bawa satu keranjang lagi sayur-sayur banyak aku beli. Ada daging sapi, ada sayur-sayuran, jatuh. Tapi aku ada yang aku lihat satu teman-teman, yaitu apa? Iya, apa ini? Jadi aku Imlek dikasih super mie. Ya, Indomie goreng ya. Aku akan beli, ketemu sama aku di supermarket ini. Bahagia banget aku pergi ke Dandong kemarin nggak ketemu barang ini. Tapi nyampe di daerah aku ya, ketemu, aku mau beli. Wah, oke, balik kita, udah full. Go.
Ini teman-teman, ini barang yang aku beli dua tempat, satu pasar, satu supermarket. Sekarang kita pulang. Udah teman-teman, aku udah nyampe di rumah karena aku sekarang udah lapar. Jadinya aku mau makan sederhana banget. Mungkin di rumah teman-teman sering dibikin ya, yaitu tararang, ikan sarden di onseng-onseng aja nanti teman-teman, atau ditumis ya. Dan satu lagi sambal terong yang dikukus terongnya. Aku nggak mau goreng karena terlalu banyak minyak ya. Yuk, ikutin aku masak. Sekarang cabenya kita bagi dua ya teman-teman, karena satu buat sambal, satu buat tumis. Nah, ini buat tumis. Oke, ini kita potong ya. Oke teman-teman, kita tunggu dia matang. Sekarang aku mau masak nasi lagi ya. Nah, tumis ikan sarden aku teman-teman, akan aku kasih telur mata sapi. Sekarang kita bikin dulu dia ya. Thank you.
Kalau bawang putihnya dan bawang merahnya udah layu, teman-teman, baru kita masukin tomat dan cabe. Cabenya sengaja nggak aku potong-potong ya, biar aku gigit banget. Daging ikannya gede, teman-teman, lihat. Harus kasih garam sedikit, teman-teman. Kasih 1 sendok teh dan secukup penyedap. Boleh dikasih penyedap dan juga boleh enggak kasih ya, teman-teman. Lihat, teman-teman, ini tumis pregedal aku. Di bawahnya aku taruh telur mata sapi. Oke. Sekarang kita memblender ya, teman-teman. Ini nggak diulek ya. Kita blender aja cabenya. Kasih tomat 2 ya. Kita kasih 1/2 sendok teh penyedap. Kasih 1 sendok teh garam. Kita kasih 1 sendok gula ya. 1 biji terasi. Ini sambal tomatnya, teman-teman. Sekarang kita belah-belah terungnya ya. Kita hias di sini. Oke. Mari makan. Tiram. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman, kita makan yuk. Hari ini istri saya masak ini. Apa itu ini? Ayo kita makan yuk. Ya udah, teman-teman, kita makan rame-rame ya. Hari ini aku masak ada 2 jenis yang aku lihat di rumah, teman-teman. Tapi ada 4 sama 5 sama timun gitu. Mama. Eh. Ini mah hai uji dana. Ah. Wow.
Tau-tau aja dia ada telur di dalam. Wah. Kenapa, Sarah? Wah, mama lu kayaknya itu mau辣 ya. Oh, mama sayang yo 辣 sini. Hah? 辣 sini. Tante show susu apa mama? Hmm. 辣 sini ke show susu ke mama. Pada coba. Wah. Lama. Hmm. 好吃. Enak. Yuyu enak ini. Hmm. Hai, hey, hao chi. Enak. Enak. Senyum dikit saya. Enak. Cungguo zhe me xie? Hao chi, hao chi. Eh, zhe me suo? Ka ge mao? Mao. Wah, ya. Pacang taro. Ya. Apa lagi ya? Sambal. Sambal. Di sana ada rendang lagi ya? Mau rendang. Lo kuang kayak anak kecil aja makan. Hmm. Penuh. Gimana teman-teman? Ini satu piring apa lah penuh ya? 25.000, mau nggak teman-teman? Ayo, keluar, ah, 25.000. Tega. Iya, sama teman-teman yang nggak usah suar ya. Silakan makan teman-teman, nggak bayar ya, boleh nggak ya? Gratis kalau teman-teman aku yang datang, okay. Aku gratis, nggak mikirin okay. Berapa harganya. Oke, okay. Lihat ya, ikan, wah, wah. Itu sarden apa? Hmm, enak, tomat. Tomat ya, ya, aku okay. Kasih tomat. Hmm, ini telur apa ya? Telur mata sapi. Hmm, gurih tau gak? Kalau di dalam ikannya, enak. Enak. Hmm, ini kan telur kan? Iya. Ini tomat ya? Sambal tomat. Pedas. Pedas, bukan tomat ya? Sama tomat. Hmm. Coba istri saya ya, yang paling enak nih masakannya. Rendang. Hmm. Hmm, hari ini udah hitam sedikit ya. Hmm. Besok hitam lagi ya. Iya, sering dipanasin aja pasti hitam ya. Ayo teman-teman kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku coba sambal aku dulu sama terong. Yuk, mari makan. Lihat gemetaran dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, agak pedas sedikit sambalnya. Ikan sarden coba. Sambal aku ya, dicocok sama ikan sarden ya. Mak, nyos! Hmm. Eh, teman-teman, makan yuk! Rasanya menap. Menap. Enak. Mm.
Wah, kuenya. Cocinlah, insyaallah seni.嗯，我太爽了，爽，哇，哇塞，哇，哇，kalau titi melau ya, kalau katakan gimana katakan ini dong lah. Gimana? Makan tadi yang segede-gedenya, bisa segede apa nih makannya, gini ya makannya. Makan nasi, semangkuknya segede-gedenya, kita bisa ya. Makan apa? Orang tiba marah, bisa makan, kuat, minum tuh kuat, pakan tuh kuat, gitu. Ya, ini orang tiba melau. Teman-teman. Jadi temannya di hang kita makan ya. Setiap kami kuat aman ya. Di sini sangat dingin teman-teman. Kalau kita makan ya, kedinginan. Kedinginan badan itu. Kalau teman-teman kesini baru tahu ya. Tapi kalau musim panas makan nggak begitu lahap teman-teman. Nah. Musim dingin lah makan itu lahap teman-teman. Oh iya. Besok ya. Besok teman-teman mungkin aku apa libur 2 hari sampai 3 hari ya, karena besok aku mau pergi ke kampung dan mau membantu mama memasak-masak buat besok makan siang. Jadinya aku mungkin agak sibuk di sana, jadi aku nggak bisa bikin video teman-teman. Jadi dalam 3 hari ini aku akan berhenti dulu ya, istirahat dulu gitu, karena di sini imlek, jadi mereka pasti pengen santai-santai, relax sedikit otak mereka tuh ya. Terima kasih ya teman-teman. Iya, terima kasih juga buat dukungannya dari awal sampai saat ini. Jangan sampai bosan sama aku ya. Emang aku seperti ini orangnya teman-teman. Jangan bosan ya, jangan itu sama aku gitu. Aku sangat senang sama kalian semua. Apalagi bisa membantu aku, apa yang kurang dari aku bisa mengasih tahu gitu, kekurangan aku di mana. Benar nggak Lopong? Jadi kita belajar dari kata-kata teman-teman selama ini. Sekarang aku lagi belajar juga memegang kamera ya, karena kita beli kamera buat teman-teman. Pokoknya aku ada duit sedikit, aku tukar kamera aku karena apa? Pengen aku mengasih yang terbaik buat teman-teman, karena kalian sendiri yang mengasih aku itu semua gitu. Jadi aku akan kasih ke kalian juga seperti kamera buat melihat video aku lebih jelas, apa-apa bisa kelihatan ya pokoknya. Itu kan enak dilihat kan, dipandang enak gitu. Jadi suhu bahasa channelnya ya. Ah, teman tanya ya, ini kamera kita berapa? Sony 6400 ya. Teman-teman mau tuh tipenya. Ada yang teman tanya. Apa? Kami ada tim nggak? Kita nggak ada tim, kita timnya ini doang. Poci itu bantu aku megang kamera, aku masak dan ya lain-lainnya aku gitu. Suami aku lebih capek lagi dari aku. Yang enak dia sendiri. Ya udahlah teman-teman, makanan udah dilihat tuh, udah jelas-jelas tangan dia. Olah kayak ini semuanya lopo, mana contoh loponya. Udah teman-teman, cukup nyampe di sini video hari ini dan assalamualaikum, bye bye. Bye bye. Sampai jumpa lagi ya, kalau ada yang bagus Imlek tahun ini, aku akan membuat siaran langsung sama kalian, oke? Okay? Oke. Okay. Ini terakhir buat teman-teman, nih.